Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel kesehatan. Organ ginjal memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan, terutama untuk menyaring sisa metabolisme tubuh serta kelebihan cairan dari darah, dan mengeluarkannya lewat urin. Mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang baik untuk ginjal dapat menjaga organ ini tetap sehat dan berfungsi secara optimal. Bila fungsi ginjal terganggu, sisa metabolisme tubuh dan kelebihan cairan darah akan menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, kesehatan ginjal harus benar-benar dijaga. Salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi makanan yang baik untuk ginjal. Nah, berikut ini adalah daftar makanan yang baik untuk ginjal. Namun, sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Apel termasuk buah rendah kandungan kalium yang ramah untuk ginjal. Apel juga mengandung serat yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan glukosa darah. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, Anda disarankan mengkonsumsi apel dengan kulitnya yang telah dicuci bersih. Bila ingin divariasikan dengan buah rendah kalium lain, Anda dapat mencoba buah nanas, anggur, stroberi, dan blueberry. Bawang. Untuk membatasi asupan garam dalam menu makan Anda, Anda bisa menggunakan bawang sebagai pengganti bumbu tersebut. Bawang dapat membuat sajian tetap terasa lezat sekaligus sehat. Cobalah gunakan bawang putih dan bawang bombay sebagai bumbu dalam masakan, karena keduanya rendah kalium dan fosfor. Caranya, tumis bawang bersama bahan makanan yang ingin dimasak. Ikan yang kaya asam lemak omega-3. Konsumsi ikan juga baik untuk menjaga ginjal tetap sehat, terutama ikan yang kaya akan asam lemak omega-3 seperti ikan salmon, makerel, sarden, kakap, dan tuna. Asam lemak omega-3 adalah nutrisi penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi ginjal. Jenis-jenis ikan tersebut juga baik dikonsumsi oleh penderita gangguan ginjal. Bila tidak suka ikan, suplemen minyak ikan atau kacang-kacangan seperti kenari juga kaya kandungan asam lemak omega-3 yang baik untuk ginjal. Kol, bunga kol, paprika, dan lobak. Sayuran-sayuran ini memiliki kadar kalium yang rendah, serta mengandung vitamin C dan antioksidan lain yang baik untuk kesehatan ginjal, terutama dalam menangkal dampak buruk dari radikal bebas.
Putih telur. Putih telur merupakan sumber protein yang rendah kandungan fosfor, sehingga baik untuk ginjal. Namun, batasi konsumsi kuning telur ya, karena bagian ini mengandung banyak fosfor. Selain mengkonsumsi makanan yang baik untuk ginjal, Anda juga disarankan untuk minum air putih sekitar 8 gelas per hari. Tidak berlebihan minum vitamin atau suplemen herbal. Membatasi asupan kafein, serta menghindari minuman beralkohol dan makanan atau minuman yang mengandung banyak bahan kimia, seperti pewarna, perasa, dan pengawet. Jika diperlukan, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter gizi mengenai jenis makanan yang baik untuk ginjal, atau dengan dokter penyakit dalam untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan ginjal. Itulah tadi ulasan mengenai daftar makanan yang baik untuk pengidap ginjal. Setelah menyaksikan ulasan tadi, apakah kalian sering mengkonsumsi makanan tersebut? Nah, sobat sehat, jika kalian memiliki informasi atau pengalaman mengenai makanan yang baik untuk ginjal, kalian bisa share dan komen di bawah video ini ya. Mari kita berbagi. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Anda. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel kesehatan ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.